وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Pada kali ini insyaAllah kita akan menyambung, iaitu di bawah tajuk taubat dan hukum hudud. Apa kaitan taubat dan hukum hudud? Sebab kita membicarakan tentang hukum hudud. Jadi apa peranan taubat dalam pelaksanaan hukum hudud? Keterangan ringkas mengenai hukuman hudud yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat, serta perbezaan antara hak Allah dengan hak manusia. Ini tajuk dia. Keterangan ringkas mengenai hukum hudud yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat, serta perbezaan antara hak Allah dengan hak manusia. Terdapat pelbagai hak yang berkaitan dengan manusia. Sebahagiannya adalah hak Allah semata-mata, dan sebahagiannya pula adalah hak manusia semata-mata. Kita ada hak Allah semata-mata dan ada hak manusia semata-mata. Hukukullah wa hukukul ibad. Ada hak kita. Hak yang semata-mata hak Allah mungkin boleh digugurkan dengan taubat. Bila mana ia melibatkan hak Allah, maka ada yang boleh digugurkan dengan taubat semata-mata. Sementara hak yang semata-mata hak manusia tidak boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan terhadap penjenayah. Yang berkait dengan hak manusia tidak, dia ada dia punya
caranya untuk nak menggugurkan kesalahan tersebut. Ini kita akan lihat nanti. Berikut adalah keterangan mengenai hukuman yang boleh dan tidak boleh digugurkan dengan taubat. Baik. Hukuman hudud yang boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Apa dia? Hukum hudud yang boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Pertama, hukuman hudud meninggalkan sembahyang. Di mana sebahagian ulama meletakkan orang yang meninggalkan solat dikenakan hukuman hudud. Ini kita akan bincang nanti lah. Kita belum masuk lagi tentang hukuman had ke atas orang yang meninggalkan solat. Tetapi dia tidaklah termasuk dalam 7 jenis hukuman hudud jenayah, iaitu zina, tuduh zina, curi, rompak, minum arak, murtad dan buruh. Ini 7 ni memang dah menjadi suatu hukuman had yang ditetapkan oleh syarak. Dan ada juga yang meletakkan orang yang meninggalkan solat juga dikenakan hukuman had. Mana tidak sepakatlah. Dia ada dia punya perbahasan dia lah. Tapi nak sebut kalau sekiranya ia letakkan sebagai hukuman hudud meninggalkan solat, apabila pesalah benar-benar bertaubat, hukuman yang sepatutnya dikenakan akan digugurkan walaupun setelah dihadapkan kepada pemerintah. Ini kerana hukuman ini dituntut berdasarkan kedegilan untuk terus meninggalkan salat, bukan berdasarkan perbuatan yang lalu. Yakni orang yang meninggalkan salat, okay, mereka diminta untuk bertaubat dan jangan lagi meninggalkan salat. Bila mereka bertaubat, tidak ada hukuman apa-apa yang dikenakan ke atas mereka. Maknanya taubat itu menggugurkan hukuman had. Sebaliknya, bila mereka tidak bertaubat, barulah mereka dikenakan hukuman had. Itu dia. Maknanya sekiranya mereka diminta untuk bertaubat, mereka bertaubat, maka Allah, makna kata, tidak dikenakan hukuman had, bahkan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, maka gugur dosa mereka sebab meninggalkan salat, dan taubat mereka diterima dan hukuman tidak boleh dikenakan ke atas mereka sebab mereka bertaubat. Tapi seandainya mereka tidak bertaubat, degil dan degil, maka dikenakan hukuman had. Hukuman had ini, hukuman had ni pun ada dia punya berbagai-bagai hukum lah. Ini kita akan lihat pada tajuk ni nantilah. Tak apa, itu dia. Pasal tak nak taubat, maka barulah dilaksanakan hukuman had. Bahkan hukuman had ni apa dia? Bunuh. Main-main. Hukuman had yang meletakkan sebagai hukuman had ialah dikenakan hukuman bunuh. Dan bunuh tu bukan sebab dia murtad. Sebab itu, bila mana dikenakan hukuman had bunuh ke atas orang yang degil, tidak mau bertaubat dan tidak lagi untuk nak solat, kan? Seandainya dia tidak solat itu sebab dia malas, maka dia akan dikenakan hukuman bunuh dan dia akan diselenggarakan jenazahnya seperti orang Islam biasa. Maknanya dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Tapi seandainya dia menolak hukum solat, barulah dikenakan hukuman bunuh kerana murtad. Bila murtad, maknanya dia enggan untuk bertaubat, kemudian dia kata solat tidak lagi wajib umpamanya, maka orang macam ni kalau dia dibunuh, hanya di apa, dikebumikan je lah, korek lubang kambuh je lah, kan? Tidak di
dimandikan, tak dikafankan, tidak disolatkan, hanya dikebumikan di perkuburan bukan Islam lah, sebab dia dah terkeluar daripada Islam tu. Kan, itu mereka yang meletakkan hukuman meninggalkan solat itu hukuman had, itu bunuh. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak had, takzir. Takzir ni maknanya dipenjara sehinggalah dia bertaubat. Ha, ada dua jenis lah. Kan, ada khilaf di situlah nak sebutnya untuk jelas kan? Nanti kita lihat pada tajuk hukum meninggalkan solat tu dia ada apa hukum dia. Tapi maknanya kalau seandainya dia bertaubat, dia tidak boleh dikenakan hukuman had. Mana gugur hukuman had dengan sebab taubat. Satu. Yang kedua, hukuman hudud tuduh zina. Hukuman hudud tuduh zina. Hukuman ini digugurkan apabila pihak yang dituduh mengampunkan pesalah di hadapan mahkamah. Ini kerana hukuman ini disyariatkan untuk manusia. Apabila pihak yang berhak menggugurkan haknya, hukuman tersebut dengan sendirinya digugurkan. Maknanya orang yang tuduh zina, okay, sabit kesalahan, lalu dijatuhkan hukuman had qazaf 80 kali sebat watan. Hukuman had qazaf ni boleh digugurkan apabila orang yang dituduh zina tadi memaafkan kesalahan dia. Bila dimaafkan kesalahan orang yang menuduh, kan, maka dia tidak boleh pada digugurkan hukuman had qazaf ke atas penuduh tadi. Ya. Dia minta maaf. Ada syarat itu. Yang bersalah minta maaf. Dia boleh minta maaf. Kalau dimaafkan, maka gugur hukuman had. Kalau dia tak minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, tetapi orang yang dituduh memberikan kemaafan dengan kerelaan dia, maka hukuman had juga digugurkan. Sama ada dia minta maaf ataupun tidak, yang penting kemaafan itu diberi oleh orang yang dituduh tadi, maka gugurlah hukuman had tuduh zina tadi. Macam itulah, kan? Macam inilah kan, Pak Malau dengan Pak Syekh lah. Pak Syekh dah maafkan, kan? Katanya Pak Syekh dah maafkan Pak Malau sebab tuduh dia, kan? Maknanya gugurlah hukuman kalau ikut Islam lah, kan? Tapi kalau tidak, maka di akhirat esok lah, kan? Di mahkamah satu lagi lah akan dibicarakan kesalahan itu dinilai sebagai dosa yang ditanggung oleh orang yang menuduh lah. Itu sebab ini benda yang sebab tuan-tuan, kesalahan dengan Allah semata-mata, dengan kesalahan dengan manusia ni tuan-tuan, kesalahan dengan manusia lebih bahaya, kan? Bahayanya dari sudut kemaafan. Kalau sekiranya kita salah dengan Tuhan, kita boleh bertaubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah penerima taubat. Kan? Apa salah kita pun, banyak mana pun tuan-tuan, Allah dia ada sifat kasih sayang dan rahmat dia. Kan? Jadi makna kita terus minta ampun pada Allah. Tetapi kalau kita salah dengan orang, masalah tuan-tuan. Kalau dia beri kemaafan tanpa pengetahuan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak memberi kemaafan, maka selagi itulah kita menanggung dosa yang akan kita bawa di hari akhirat esok. Kita minta maaf pun, kalau dia tak maafkan pun, pun itu hak dia. Tapi seelok-eloknya dia maafkanlah. Kan? Pemberi maaf ni tuan-tuan mulia. Kan, orang yang memberikan kemaafan disenaraikan dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah. Kan? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra
wad-dharra wal-kazimin al-ghaiz wal-afin 'anil nas. Di mana Allah menyatakan, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu syurga, satu syurga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan perasaan marah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang itu orang yang mulia lagi bertakwa. Tapi kalau dia tidak maafkan juga, itu hak dia. Dan apa dapat bila kita maafkan orang? Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan, bila kita maafkan orang, kita dapat apa? Pahala sebab maafkan dia. Kemudian kita akan dapat juga keampunan di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, tuan-tuan. Itu dia punya, orang kata apa, balasan daripada Allah. Dan memang tuan-tuan, kalau kita pun macam tu juga, kalau kita menolong orang, siapa tolong kita pula? Allah tolong kita. Kan, Nabi kata, wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kan, Allah menolong hambanya selama mana hambanya menolong saudaranya. Kita tolong orang, Allah nanti tolong kita. Tuan-tuan, itu balasan daripada Allah. Kan, sama juga kalau kita doakan orang, kan, kita doakan orang, tuan-tuan, kita akan dapat apa yang kita doakan juga sebenarnya. Dan kalau kita doakan untuk orang tu sihat, dia tak tahu kita doakan dia sihat, kita juga dapat seperti mana yang kita doakan untuk orang tersebut. Jadi tak ada rugi dia. Betul tak? Kan, kalau kita doa untuk kita, okeylah, okeylah, doa okey. Tapi kalau kita doa untuk orang lain tanpa dia tahu kita doa untuk dia, tuan-tuan, kita akan dapat macam dia juga. Kan, tidak ada kurangnya, tuan-tuan, tidak ada apa kurangnya. Mana tidak ada rugi, bahkan untung lagi. Itu merupakan suatu yang perlu kita amalkan lah. Maksudnya kita amalkan, kita doakan orang, tak payah beritahu dia, kan? Kita tak payah beritahu dia, tuan-tuan, itu lebih baik lagi lah. Sebab kita mengharapkan Allah, bukan mengharapkan dia. Kita doakan, minta pada Allah supaya dia diberikan sesuatu hajat dan seumpamanya lah. Baik. Okey, jadi sebab itu kita nak sebut tadi bahawa kesalahan kita dengan manusia ni, tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab kemaafan tu, kemaafan tu susah. Allah mudah. Tapi tidaklah kita meremeh-remehkan pula, kan? Dengan sebab Allah Ta'ala Tuhan Maha Pengampun lagi penyayang, kita buat salah dulu. Kita buat dosa kepada Allah, kita buat pasal apa? Kita kira nanti kita nak bertaubat. Jangan begitu pula. Allah Maha Penerima Taubat. Ada orang-orang Arab ni, tuan-tuan, dia begitu lah. Dia buat dosa, dia kata apa? Inna Allaha Ghafurur Rahim, kata dia. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kata dia. Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah sangat. Dia tak tahu juga masih yang sama, inna Allaha Syadidul Iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras seksaan dia, dahsyat seksaan dia. Dia kena baca ayat tu juga. Jangan duk baca ayat Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dalam masa yang sama, kita kena baca ayat sesungguhnya Allah sangat keras seksaan dia, dahsyat seksaan dia, kan. Ini duk kira lagu tu dia. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, hukuman hudud, hirabah. Yang ini rompakkan. Hukuman ini digugurkan apabila pesalah yang terlibat bertaubat sebelum dihadapkan ke mahkamah. Dia taubat dulu sebelum dia ditangkap. Kalau dah tangkap, tak boleh dah. Makna hukuman dunia dia tetap kena. Taubat tu ialah taubat dia dengan Allah Ta'ala agar
Allah ampunkan dosanya di hari akhir esok, dia tak kena dah. Tapi misal kata dia tak sempat taubat, ditangkap, baru nak bertaubat, maka tidak menggugurkan hukuman had hirabah. Walau macam mana pun dia kena serahkan semula harta rompakan itu kepada empunyanya lah. Dalam masa yang sama juga, pihak mahkamah boleh mengenakan hukuman takzir. Hudud tak boleh. Kan? Hukuman hudud dah tak boleh. Pasal apa? Sebab dia bertaubat terlebih dahulu dan diserahkan semula harta rompakan kepada pemilik dia. Kemudian, kan? Kalaupun dia nak dikenakan hukum, hanya hukum takzir sahaja. Hudud dah tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi bila mana dia sudah ditangkap, baru nak bertaubat, tidak menggugurkan hukuman had. Tidak. Walau bagaimanapun, pesalah masih tertakluk kepada hak-hak lain yang bersangkutan dengan hak manusia dan hak Allah, seperti hukuman bunuh. Kalau dia membunuh, itu kan, dia merompak dan dia membunuh, mana rompak tu bolehlah dimaafkan, kan, mana digugurkan hukuman tu. Tapi hukum bunuh tak boleh, kan? Melainkan hukum membunuh tak boleh. Kalau dia tidak melibatkan pembunuhan, okey. Kemudian curi, ya, curi tidak. Mana curi tak boleh bertaubat sebelum ditangkap. Maknanya dia tetap dikenakan hukuman had kalau dia didakwa ke mahkamah, dia tidak menggugurkan hukuman had curi. Min warak pun sama juga. Orang min warak juga tidak digugurkan hukuman had sekiranya sabit kesalahannya dalam mahkamah. Sabit kesalahan dia, kena. Baik. Itu hukuman hudud boleh digugurkan dengan taubat atau pengampunan. Hukuman yang tidak boleh digugurkan dengan taubat. Apa pula hukuman yang tak boleh digugurkan dengan taubat? Selain daripada hukuman yang dinyatakan tadi, terdapat hukuman lain yang tidak boleh digugurkan dengan taubat, seperti hukuman curi. Curi, ya. Minum arak dan juga zina. Zina. Cuma juga termasuk juga, mungkin tak setuju sini, murtad, ya. Murtad boleh digugurkan hukuman had kalau dia bertaubat. Mungkin dia tak masuk sini. Tapi nak sebut, ya, makna orang yang murtad dikenakan hukuman had bunuh, kan? Bunuh, eh? Kalau dia tidak bertaubat. Tapi sekiranya dia bertaubat, maka digugurkan hukuman had tersebut. Maka dia tak boleh dikenakan hukuman bunuh bila dia bertaubat. Maknanya sabit kesalahan dia murtad, eh? Sabit kesalahan dia murtad. Lalu dia akan dijatuhkan hukuman had bunuh sekiranya dia enggan bertaubat. Macam tadilah, solat, eh? Dia meninggalkan solat, okay? Kemudian dia ditangkap, kemudian diminta untuk bertaubat. Kalau dia enggan bertaubat, barulah dikenakan hukuman had bunuh ke atas orang yang meninggalkan solat. Berat tu, meninggalkan solat ini, tuan-tuan. Sebagian ulama meletakkan hukuman had bunuh kalau dia enggan bertaubat. Kalau dia bertaubat, selamat. Selamat. Okey. Jadi curi, min warak, zina, tak. Ini tidak digugurkan hukuman had walaupun dengan taubat. Tidak. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa suatu ketika kaum Quraisy risau tentang nasib seorang wanita Bani Makhzum yang didapati mencuri. Mereka berkata, siapakah yang boleh berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya? Mereka berkata, tiada siapa yang berani melainkan Usamah bin Zaid. Jadi seorang perempuan Bani Makhzum curi.
mencuri. Kemudian dijatuhkan hukuman had potong tangan. Sebelum dilaksanakan hukuman, jadi kaum Quraisy ni cuba nak selamatkan perempuan tadi, dikenakan hukuman potong tangan. Maka bincang-bincang, siapa yang nak pergi jumpa Rasulullah ni, minta supaya Rasulullah tidak mengenakan hukuman had potong tangan kepada Fatimah binti Fatimah ni, Fatimah Al-Makhzumiyah nama dia. Dia seorang, nama dia Fatimah juga. Anak seperti semacam apa tu, nama anak Rasulullah. Ni Fatimah Al-Makhzumiyah ni, dia apa? Dia inilah maknanya nak selamatkan dia daripada dipotong tangan. Maka yang hanya boleh untuk berbincang dengan Nabi, Usamah bin Zaid. Usamah yang berani. Orang lain tak beranilah. Kan? Usamah ni dia berani dan dia seorang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Hibbu Rasulillah, dia makna dia punya gelaran dia tu Hibbu Rasulullah, makna orang yang sangat dikasihi. Usamah ni sebagai cucu angkat Nabi, ya. Usamah bin Zaid cucu angkat Rasulullah. Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah. Zaid, ya. Jadi anak kepada Zaid adalah Usamah. Jadi Usamah ni sangat dikasihi oleh Rasulullah. Jadi mungkin dengan sebab kasih sayang Rasulullah kepada Usamah ni, mungkin dapat melembutkan hati Rasulullah agar Rasulullah tidak mengenakan hukuman had potong tangan kepada perempuan Bani Makhzum tadi, ya. Jadi Usamah pun, lalu Usamah berbincang dengan Rasulullah SAW dan baginda bersabda, adakah engkau memohon pengecualian daripada hududullah? Lantas baginda bangun dan berucap, sabda baginda, wahai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu binasa kerana apabila orang yang mencuri di kalangan mereka ialah orang mulia, mereka akan melepaskannya. Apabila yang mencuri di kalangan mereka ialah orang yang hina, mereka akan laksanakan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan aku potong tangannya. Lalu baginda memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Nampak? Jadi kita lihat Nabi tidak menerima sebarang perbincangan lagi dah. Sebab hukuman curi ini tak ada siapa yang boleh memberikan kemaafan. Selagi pun umpama dia bertaubat pun, taubat tidak boleh menggugurkan hukuman had curi tadi. Tak boleh. Maknanya Nabi tegas. Menurut riwayat empat penulis sunan, iaitu bila sebut empat penulis sunan ni siapa dia? Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Maknanya disebut sunan empat, sunan arba'ah empat tu. Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmizi dan Abu Daud. Tapi kalau sunan sitah campur dengan Al-Bukhari dan Muslim, ashabus sunan. Jadi kalau tu enam lah, campur dengan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi sebenarnya riwayat empat penulis sunan, menurut riwayat empat penulis sunan daripada Sufwan bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahawa apabila baginda memerintahkan agar tangan pencuri jubahnya dipotong, Sufwan memohon supaya pencuri jubahnya dimaafkan. Lalu baginda bersabda, kenapa tidak dimaafkan sebelum engkau membawanya kepada saya? Jadi maknanya boleh kalau sekiranya seorang pencuri, okay, dia mencuri. Kemudian pencuri itu mendapat kemaafan sebelum dia ditangkap. Maknanya dia dimaafkan oleh orang yang dicuri tadi. Kan, barang dicuri, kan, dia maafkan pencuri. Kan, dia maafkan. Jadi selesai. Okey. Maka pada masa itu tak boleh dikenakan hukuman had. Sebab dia belum dibawa ke mahkamah. Kerana dia mendapat kemaafan daripada orang yang dicurilah. Tapi kalau dia tidak mendapat kemaafan, tak boleh. Dia tetap salah.
dan boleh dikenakan hukuman had. Itu lain pula. Mana? Macam kes rompak tadi, lain eh. Kes rompak dia boleh bertaubat sebelum dibawa ke mahkamah. Maka dia digugurkan hukuman had. Okey. Kemudian tapi curi lain. Curi ni maknanya kalau sekiranya dia tidak mendapat kemaafan daripada orang, barang orang yang dicuri tadi, kan, orang yang curi itulah, kan, maka dia akan dibawa ke mahkamah, dia salahlah, kan, dia akan dikenakan hukuman had. Tapi kalau dia dimaafkan sebelum dibawa kes tu ke mahkamah, maka dia selesai. Itu pula, kan, maknanya kalau tu boleh selesailah, kalau dia mendapat kemaafan daripada orang yang dicuri ya. Tapi kalau dia tidak mendapat kemaafan, maka dia kena bawa ke mahkamah. Itu sebab Nabi kata, kenapa tidak dimaafkan sebelum engkau membawanya kepada aku, kata dia. Kan? Patutnya kau nak maaf sebelum itulah. Dah bawa kes ni ke mahkamah, tak ada lagi dah. Tak boleh lagi dah, tuan-tuan. Kena bicara tu. Jadi hukum ini adalah berdasarkan dari dalil yang menyatakan bersifat umum tanpa sebarang huraian dan pengecualian. Ini kerana dalam masalah ini hak Allah lebih diutamakan. Apa yang dimaksudkan dengan taubat tidak akan menggugurkan hukuman ini ialah pelaksanaan hukuman ini di dunia di hadapan mahkamah wajib dilaksanakan. Maknanya yang dikatakan taubat tidak boleh menggugurkan hukuman hudud itu, itu hukum dunia. Tapi taubat dari sudut bila dia bertaubat, hukum akhirat terangkat. Cuma hukum dunia dia kena. Kan? Kalau dia bertaubat, Allah Taala ampunkan dosa dia. Di akhirat esok dia dah sepala. Kan? Itu mana taubat tu mengangkat hukuman di akhirat saja, tapi di dunia tak boleh. Namun di antara pesalah dengan Tuhannya, ia berbeza kerana taubat yang jujur akan menggugurkan semua kesan tersebut pada hari akhirat. Firman Allah Taala, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal saleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal saleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Itu yang dikatakan Allah, dia Maha Pengampun di atas kepada apa, kepada orang yang bertaubat. Taubat, kemudian dia teguhlah, maknanya dia tidak mengulangi lagi lah perbuatan yang dia pernah lakukan lah. Itu makna taubat, tuan-tuan. Taubat ni makna dia mensucikan diri dia daripada dosa-dosa dah. Itu betul, kan? Insaf lah kira. Hijrah, kan? Ada juga orang kata apa, artis-artis berhijrah, tapi tak semua lagi dia berhijrah betul-betul, kan? Kadang-kadang hijrah tu separuh-separuh je, kan? Separuh lagi tidak, kan? Kena tengok dulu, kan? Jadi maknanya kita nak hijrah yang benar-benar hijrah. Maknanya meninggalkan segala dosa yang dia pernah lakukan. Baru betul, barulah kata dia sebenar-benarnya berhijrah. Tapi kalau nampak kan, hijrah dalam satu keadaan saja, keadaan lain tidak, tak jadi juga, kan? Tak betul tu, kan? Jadi makna kena betul-betul hijrah betul-betul. Kadang-kadang setengah orang ni dia nak populariti, tuan-tuan. Dia nampak bila berhijrah ni, kan, dia nampak lebih popular lagi. Ada juga setengah tu sebab dia nak populariti, kan? Kan? Selama ni dia tak mendapat, kan, mendapat sangat populariti tu, kan? Tapi bila dia berhijrah, oh, dia lebih popular. Tujuan apa dia berhijrah? Tujuan untuk dia lebih popular, kan? Habis, kan? Tujuan innamal a'malu
bin niat. Hanya segala amalan sertai dengan niat. Niat ni kenapa? Kalau kerana Allah dan Rasul, kan, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila mahajara ilaiha. Hanya segala amalan itu sertai dengan niat, dan hanya senya seseorang itu berdasarkan kepada apa yang ia niatkan. Dan siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia, kerana populariti dunia juga, dunia untuk dia memperolehinya, ataupun perempuan untuk dia mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan. Itu kena tengok balik. Betul, hijrah. Satu lagi, kena tambahkan ilmu. Jangan hijrah saja tapi ilmu tak bertambah. Macam mana kita jadi pendakwah? Kan, kita nak sampaikan mesej kepada orang ramai, kadang-kadang dulu kita jahiliah, kemudian kita berhijrah, kan? Macam mana kita nak sampaikan mesej dakwah kalau kita pun tak faham tentang Islam? Jadi kena mengaji dulu. Kan? Kena mengaji dulu, kena tambahkan ilmu dulu. Sampaikanlah lepas pada itu. Kan, mungkin dia dah ada nama, kan? Tapi ilmu tu penting, sebab itu bahan kepada dakwah. Kan, bahan dakwah ilmu pengetahuan. Baik. Dan juga firman Allah Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Janganlah, maknanya kita tak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Walau macam mana pun dosa kita banyak mana pun, rahmat Allah mendahului dia punya kemurkaannya. Jadi sebab itu kita kena minta keampunan kepada Allah di atas apa pun dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini. Wallahu a'lam, setakat itu untuk kuliah kita pada kali ini, untuk kita memahami, kan, apakah hukuman hudud yang digugurkan dengan taubat pengampunan, dan hukuman hudud yang tak digugurkan dengan taubat dan pengampunan. InsyaAllah lepas solat zuhur kita ada hajat untuk kita menunaikan solat hajat, bagi mohon kelancaran dan keselamatan, kemudahan kepada Samarang EOR project yang dijangka bermula operasinya minggu hadapan. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah permudahkan bagi syarikat ni lah. Kemudian tuan-tuan, ada di luar juga ada DVD, koleksi MP3 campuran penceramah, seramai 30 penceramah dengan berbagai-bagai tajuk. Ni MP3 ada dua ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok, dan kita boleh dapatkan ilmu mudah tuan-tuan. Mudah sangat hari ni kita nak dapat ilmu pengetahuan, sambil kita buat kereta, sambil kita belajar, insyaAllah dapat juga ilmu, barulah kita boleh sampaikan, insyaAllah. Kemudian yang seterusnya ialah wakaf buku Iqra' yang lengkap ini juga di luar tuan-tuan, untuk penduduk di selatan Thailand, di Phattani. Dan yang last sekali itu sumbangan, mohon sumbangan derma bagi menjayakan misi dakwah ke Sabah bersama dengan beberapa orang pendakwah yang akan diketuai oleh Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, tuan-tuan. Ini insyaAllah kita akan ke sana pada bulan Januari ini, insyaAllah. Jadi kita mengumpulkan dana untuk program dakwah ni, kita akan sumbangkan kepada fakir miskin, wakaf buku solat, wakaf telekung, wakaf sejadah Al-Quran,
juga tazkirah, klinik Al-Fatihah, smart solat dan berbagai-bagai lagi lah program-program dakwah yang akan kita jalankan insyaAllah dengan yang mana kita sangat memerlukan sumbangan dana. Ini penting juga tuan. Jihad ni tuan-tuan dengan harta benda dulu, baru dengan jiwa raga, kan? Maka sebab itu mohon sumbangan itu tuan-tuan untuk menjayakan program insyaAllah. Mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah dan Allah gantikan apa yang tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan insyaAllah. Wallahu'alam. Aku luqawli hadha wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.